Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kembali kepada channel Lebah 5 Minutes Late. So hari ni aku nak beritahu korang dua peraturan ataupun pantang larang lah YouTube yang selalu dilanggar oleh kita. Okay, so pertama, okay, so bila tengok video tu, okay, kau jangan terus tekan butang subscribe. Okay, jangan tekan butang subscribe. Sebab kau kena view dulu dalam at least 3 minit. Okay, at least 3 minit. Lebih baik 5 minit lah. Okay, untuk elakkan spam dari YouTube. Okay, like pun kau jangan tekan dulu lah. Kau tekan, kau tengok dulu apa-apa pun 3 minit. Okay, yang terbaik 5 minit lah. Tolong kawan-kawan kan. So yang kedua, komen mestilah kurang lebih kurang, tidak kurang eh, daripada 5 hingga 10 patah perkataan. Dan elakkan menggunakan perkataan channel, subscribe dan meninggalkan link YouTube kat bawah tu. So yang tu korang kena elak kan. Jangan buat lah. Sebab apa ya? Sebab benda ni kalau kau tengok kat ruangan komen, dia adalah mengelakkan YouTube. Untuk kita elakkan YouTube katakan yang kau komen ni walaupun nice, terbaik, semua adalah spam. Okay, so kalau kau nak komen tu, janganlah komen thank you bro, thanks, subscribe back. So janganlah, tolong jangan. So jika korang semua boleh patuh lah dalam dua pantang larang ni atau dua peraturan ni, so insyaAllah sebenarnya kita dah bantu ramai subscriber ataupun ramai YouTuber Malaysia kat luar sana. So aku nak cerita kat sini sebab kadang-kadang kalau kau tahu sub for sub kadang-kadang tak menjerap eh. Sebab aku dah alami sendiri sub for sub ni. Sebab bila kau sub balik dengan orang tu, orang tu akan unsub kau balik, unsubscribe kau balik eh. So sangat-sangat bahaya. So seriously, sekarang kalau kau nak view pada aku, kalau aku nak view video tu, niat aku okay, aku akan view at least 3 ke 5 minit untuk tekan. Lepas tu nak tekan butang subscribe, nak like, nak share, komen, dipersilakan lah. Okay, so sebab aku dah kena hari ni, so aku nak nasihatkan korang semua, jangan buat dua pantalan ni. Okay, so okay guys, semoga benda yang aku bagi ni bermanfaat kepada korang semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share aku punya channel YouTube ni. So aku agree sangat korang punya jasa kat aku. Assalamualaikum.